dengan Gus Dur itu hampir sama pikirannya, bedanya cuma satu. Bedanya apa? Gus Dur berani, saya tidak begitu berani. Kenapa Gus Dur berani? Kenapa Gus Dur berani dan kita tidak? Karena makomnya Gus Dur yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gus Dur tidak takut sampai buli, sampai cemooh, sampai apapun, asal Tuhan tidak membuli, tidak mencemooh, tidak memarahinya. Ini juga berat. Jadi sekali lagi, istiqomah, tetap belajar dan tidak berlebih-lebihan dalam segala hal, supaya kuat Anda sekalian berjuang untuk kemanusiaan, berjuang untuk menerapkan, melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Gus Dur, yaitu mengasihi sesama dengan cara apapun yang Anda miliki. Anda punya ilmu, berikanlah ilmu. Anda memiliki apa saja untuk sesama. Ora gampang wong ngurip yen ora duweni ilmu, den wiwiti kawit alit kanthi temen-temen tinemu. Mangelmu bisa kewujud yen dilakoni, dasar ati ning karep durhang poro ditaleni, angumbar nafsu angkoro kudu bisa den ilangi. Mangelmu bisa tumomo kanthi batin ingkang suci, andap asor tur legowo agawe urip sampurno.